belum lama di TV, di berita dan segala macam kalian mendengar satu hal konyol yang terjadi di masyarakat kita. Ada seorang artis ya, artis cantik bohai montok dan segala macam. Yang dengan bodohnya menghina lambang negara. Itu tanggung jawab siapa? Itu tanggung jawab kita semua juga. Kita yang bikin orang-orang bodoh terkenal. Satu hal yang aku ingin bilang ke kalian bahwa jangan pernah biarkan orang-orang bodoh terkenal. Ini untuk siapapun orang-orang bodoh di luar sana yang tetap merasa bahwa dia hidup di Indonesia, dia hidup di sebuah tempat yang namanya negara kebodohan. Kita menikmati.